Sambal goreng, kentang, tahu. Halo sobat YouTube semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat sambal goreng kentang tahu ya. Bahannya ada kentang kira-kira setengah kilo yang sudah aku potong-potong. Lalu satu buah tahu putih juga sudah aku potong-potong. Terus bumbunya cabai merah kira-kira 15 buah, cabai rawit 5 buah, bawang merah 15 biji, bawang putih 5 siung, ada 2 batang serai, lengkuas, 3 lembar daun salam, gula pasir kira-kira 1 sendok teh, kaldu ayam kira-kira 1 sendok teh, terus merica bubuk setengah sendok teh, garam secukupnya. Oke ya, cabai merah sudah aku buang bijinya. Seperti ini ya. Lalu aku mau blender. Ini bumbunya di blender semua ya, kecuali serai, lengkuas, daun salam ya. Oke ya, sudah masuk semua ya, kecuali ini ya. Serai, lengkuas, daun salam ya. Oke, aku mau tambah minyak sedikit untuk memblender. Oke ya, bumbu sudah aku blender. Oke, sekarang kita tinggal masak. Oke ya, kira-kira wajan sudah panas, aku taruh minyak secukupnya buat goreng itu ya, kentang ya. Oke, kentang masuk. Ya, kira-kira kentang sudah setengah matang, tahu aku mau masukkan. Oke ya, kira-kira tahu sudah setengah matang, aku mau angkat dulu. Oke ya, ini bekasnya goreng kentang tadi sama tahu. Aku mau buat itu yang gongso bumbu. Tadi kebanyakan minyak, aku kurangin ya. Sekarang aku mau gongso bumbu. Oke ya, laos yang sudah digeprek ya, lengkuas yang sudah digeprek sama serai yang sudah digeprek, kita masukkan. Sama daun salam. Kita gongsong sampai harum. Lalu gula, 1 sendok teh masuk. Garam secukupnya ya. Lalu kaldu. Terus merica bubuk setengah sendok teh. Oke ya, kira-kira bumbu sudah matang. Kentang sama tahu masuk.
Kita masak dengan api kecil ya. Oke ya, kira-kira sudah matang. Aku mau nyicipin. Kurang garam sedikit, teman-teman ya. Oke, aku mau coba lagi. Oke ya, sudah pas ya. Oke, sudah matang. Aku matikan kompor.